Ini air dia. Ada dua biji lagi selepas saya habis challenge baru saya makan ni. So, kita popok-popok dulu. Ini tip dia kasih dia banyak air. Kawan-kawan. So, bertemu lagi di channel saya, Alex The Channel. So, pada hari ini saya akan menerima cabaran daripada si Rahim TV karena dia sudah mencabar saya untuk meminum air lemon. Sepatutnya air lemon sama limau kasturi. Tapi oleh karena saya tiada limau kasturi. Dan seperti yang kamu tengok di sana di belakang. Inilah lemon yang saya akan ambil. Tapi buah lemon dia tidak berapa banyak. Berapa-berapa saja yang ada. So, sebelum saya meneruskan challenge ini, kamu jangan lupa like, comment, share dan subscribe, oke? So, seperti biasa, kamu jangan lupa tengok sampai habis video ini, karena di penghujung video ini saya akan challenge beberapa orang kawan yang akan meneruskan challenge ini, oke? Stay tune, tengok sampai habis, karena mana tahu ada nama kamu yang terchallenge, guys, oke? Lemon itu saya sudah ambil dan sekarang berada di dalam pocket saya. So, kita pergi sana di atas bukit dulu. Sana di getah. Baru kita buat challenge di sana. Sebab jauh daripada itu jalan raya. Sebab kalau saya buat di siring jalan raya, takut nanti bising sebab kereta lalu lalang. Jadi sekarang saya berada di sini di kebun dan on the way pergi di bukit. Oke. So, akhirnya sampai juga. Dan inilah tempat dia, guys. Siap, saya pikir ke situ. Penat-penat juga ini naik bukit ini. Boleh rasa juga dia punya kepanatan itu. Oke, guys. So, sampai sudah di sini. Dan di sinilah saya akan buat challenge di hutan-hutan. So, kamu tengok sampai habis, guys. Oke. Lemon yang saya akan minum sebentar saja lagi. Saya sudah sediakan 6 biji lemon dan gelas. So, tanpa membuang masa, mari kita teruskan challenge ini. Oke, jom kita start challenge ini. Challenge ini sebenarnya daripada si Rahim TV. Dan saya sudah bawa parang dan lemon. Ini lemon yang pertama. Saya akan potong. So, ini lemon saya kasih masuk di apa? Di sini. Ini adalah challenge daripada si Rahim TV. Saya tidak tahu dari mana dia dapat ini challenge nih. Minum ini air lemon nih. Patutnya dia ada limau kasturi, tapi limau kasturi saya sudah habis. So, itu limau yang pertama. Ini yang kedua. Sebenarnya banyak lagi challenge yang saya tidak buat lagi nih. Sebab susah mau time-time sekarang PKP. Saya tidak sempat cari-cari dia punya bahan. Saya pun takut-takut mau pergi di kedai-kedai ini. Jadi saya buat mana yang saya ada saja. Saya sempat. Ini lemon yang kedua, guys. Saya akan pura di sini. Sini kalau satu gelas ini boleh sakit jantung saya. Oke.
Ini lemon yang ketiga. Ini nyamuk pun suka betul menggigit di sini di paha saya. So, ini lemon yang ketiga. Dan ini lemon yang keempat. Saya tidak tahu berapa lemon yang si Rahim TV Vigi belah dia punya lemon itu. Saya macam 6 kah? 7 itu. Saya pun 6 saja. Oke, guys. Seperti yang saya tahu, kalau lemon ini, kalau sesiapa yang diet, bagus untuk diet, dia boleh membakar lemak ataupun apa, sebab dia ada detox. Setiap kali minum air suam mesti letak lemon, bagus juga. Dia boleh, dia macam obat juga kalau kita amalkan. Dia boleh apa ini, dia boleh mencegah cancer apa kan dia cakap tuh, saya lupa sudah. So, ini yang lemon kelima saya akan buat. Dan ini adalah lemon yang terakhir, keenam. Oke, Rahim TV, kau bersedia untuk tengok saya punya challenge nih? Kau challenge saya semalam oleh karena lemon saya ada buah, jadi saya boleh buat. Jadi inilah air itu, air lemon sampai sini dia separuh, tapi dia punya masam nih, memang masam guys. So, saya akan start ini challenge, kamu tengok saya adakah saya berhasil atau tidak. Masam. Macam saya minum itu memang masam lah. Nih, sepatutnya kalau letak sedikit garam nih mungkin sedap. Masam guys, terlalu masam. Ini air lemon memang masam. Keluar air, saya punya air mata. Masam. Memang masam. Tinggal sedikit saja. Biji terlalu banyak. Dan habis. Terlalu masam guys. Oke. So,
saya percaya menghabiskan air lemon itu, tapi terlalu masam. Oke. Tanpa membuang masa, walau macam manapun challenge ini saya akan pass kepada beberapa orang. Oke, yang pertama saya akan challenge si Francisca Channel. Kau pun kena challenge juga minum ini. Dan yang kedua, si MNR Channel apa 7711587 enam kah, saya lupa dia punya nama channel, tapi nanti kamu tengok saya akan letak dia punya nama di dalam di screen. Dan yang ketiga saya akan challenge si siapa, Milana Megs, kalau dia belum kena challenge oleh si Rahim TV. Dan satu lagi lah, yang terakhir saya akan challenge siapa, si Parvena Faustin. Itu saja daripada saya. So, semoga Anda terhibur dengan saya punya ini video. Sampai di sini saja video kita kali ini. So, jika Anda suka dengan video ini, kamu bolehlah like, comment, share, dan subscribe kepada penama-penama yang kena challenge. Kalau tiada paksaan juga, sama ada kamu buat ataupun tidak, karena ini bagi sesiapa yang ada gastrik, memang susah ini mau masuk, sebab dia bikin kasih tambah sakit, sakit dada. Tidak apa. Oke, so sampai di sini saja. Ini kali video saya akan terima cabaran dari Brasira MTV. Kepada challenge yang lain, nanti saya akan buat kemudian. Oke. Bye-bye.